saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Zeno, beserta Ibu dan juga dari FKPD, dari pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Tentunya Prof. Bagir, Mas Margiono, Pak Tarman Azam, Ketua Panitia, Mas Teguh, juga Ketua Bidang Pameran dan senior-senior dari Insan Pers Indonesia dan rekan-rekan dari Angkatan Laut, Kadis Penal dan Kepala Dinas Potensi Maritim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Gubernur beserta warga masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pencapaian ekonomi yang di atas rata-rata dari pemerintah sendiri. Kuartal 4 memang pemerintah tumbuh perekonomian nasional itu di atas 5% dan itu di luar ekspektasi sebetulnya. Jadi kenyataannya kuartal 4 lebih tinggi daripada yang diproyeksikan oleh para pihak. Dan kita lihat juga pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat ini, tadi sempat saya bisik-bisik, memang kalau kita bicara pertambangan masih 20%, sedangkan yang non pertambangan adalah 5,7%, 5% lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional. Karenanya ke depan, apalagi kita dorong pariwisata yang non komoditas, ini memerlukan pengembangan sumber daya manusia. Sekarang ini pariwisata sedang gencar-gencar didorong dari sisi ekonomi, bahkan ada kita suka bilang goodbye commodity, welcome tourism. Jadi pariwisata akan menjadi salah satu jagoan ekonomi atau andalan ekonomi Indonesia ke depan. Berkaitan dengan pers ini juga, kita pameran. Pameran itu berarti ada yang dipamerkan. Kalau ada yang dipamerkan apa? Kalau kita bicara tentang media, biasanya ada dua, ada konten dan ada medianya. Nah, kontennya kita tahu lah. Salah satunya adalah barangkali sesuatu yang kita bisa dorong dari Nusa Tenggara Barat ini nantinya. Bagaimana kita membantu pertumbuhan yang non-komoditas di Nusa Tenggara Barat ini. Sedangkan dari medianya juga, tadi saya lihat ada media cetak sudah pasti ada hadir persis di depan mata kita. Media online, media elektronik, khususnya televisi juga hadir persis di depan mata kita di sini. Kemudian di balik situ juga ada media elektronik, televisi, media online juga ada di situ. Saya belum sempat, tadi sudah ditarik, tapi keburu acara mulai, nanti saya ke sana. Dan jangan lupa satu lagi, media sosial. Cuma media sosial ini tidak bisa dipamerkan, karena apa? Karena dari diri kita sendiri, dari masyarakat sendiri, individu-individu sendiri. Yang paling susah apa? Ini mengendalikan media massa, karena tidak ada pedomannya. Kalau media cetak, media elektronik, media online masih kita bawa ke katakanlah pedoman-pedoman di undang-undang pers ataupun di undang-undang penyiaran media sosial tidak. Karenanya kalau media sosial mungkin kita 50% isinya kontennya harus diskon begitu terima isi dari media sosial. Ibu dan Bapak sekalian, tujuan pameran ini kembali sekali lagi untuk membawa apa yang terjadi, perkembangan pers kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini tentunya. Dan diharapkan juga kita Insan Pers ini membawa dari Nusa Tenggara Barat untuk diwartakan keluar. Istilahnya ada kita walk the talks, yang itu kita jalankan, itu Pemda dan masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan talk the walks. Kita bicarakan, kita sampaikan apa yang dilakukan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemerintah Pemda Nusa Tenggara Barat atas pencapaian. Mudah-mudahan kita sering, mudah-mudahan kita bawa bukan hanya event nasional seperti Hari Pers Nasional, tetapi juga nanti ada internasional event yang insya Allah kalau Kominfo nanti ada internasional event, saya bawa ke Nusa Tenggara Barat dan Mandalikanya, mudah-mudahan juga cepat selesai. Sekali lagi selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Marjono Kuei, dan sebagai simbolis diresmikannya pameran Hari Pers Nasional 2016 ditandai dengan pemukulan gendang guling. Jadi kami persilakan Bapak Adi untuk menyerahkan masing-masing. Bapak Menteri sama Pak Gubernur, silakan di tengah Pak Menteri. Ya. Baik. Kita hitung mundur ya, sama-sama sudah siap? Iya. 3, 2, 1. Baik, setelah ini nantinya kami juga akan mengundang Bapak Menteri dan juga beserta Gubernur Sumatera Utara untuk menyaksikan secara langsung masing-masing stand, masing-masing booth yang telah tersedia. Dan di depan kita ini adalah seluruh media yang berpartisipasi di pameran Hari Pers Nasional 2016. Kami silakan Pak Menteri dan juga Pak Gubernur untuk langsung menyaksikan ya. Inspeksi ke masing-masing staff. Betul sekali. Dan kami persilakan juga hadirin tamu undangan sekalian untuk bisa mengikuti.